besok malam ini. Yang membedakan, saya nggak tahu ya. Setiap show itu pasti beda gitu. Karena saya juga sama Ica tuh sebagai frontman yang ngomong di panggung, ngomong terus gitu ya. Tidak mempersiapkan skrip apa-apa gitu. Jadi kita juga, kadang-kadang kita juga sama terkejutnya dengan penonton yang terkejut melihat kita gitu. Jadi saya nggak tahu seperti apa. Cuman gini, di Gustik tuh spontanitasnya tinggi. Jadi apapun yang terjadi di panggung ya itulah. Kalau pas kita lucu ya lucu, kalau pas garing ya garing gitu. Jadi ya kita lihat aja besok gitu. Cuman gini, yang terpenting dari semua ini adalah kita tuh bukan cuman mereunikan 5 orang ini, tapi mereunikan mereka dengan kenangan mereka ketika lagu itu populer. Ketika lagu Setia, ketika lagu Dia Harus Tahu, ketika lagu Kuis Itu Ngetop, mereka lagi ngapain? Itu yang mereka selalu sampaikan ke Instagram kita. Ke saya paling enggak. Pas lagu ini saya masih SMA, pacaran dengan calon suami saya sekarang gitu. Kayak gitu-gitu. Itu yang mau direunikan. Mas, untuk total berapa lagu, Mas? Berapa lagu? Waktu di Jogja sih 20 lagu. 2 jam lebih gitu, sama ngelawaknya ya, setengah jam. Ya, we'll see lah nanti. Sorry, Bang. Berapa lagu? Kalau jawaban saya begini, Gustik tuh udah punya plan sendiri dengan vokalis. Lebih baik itu mereka tuntaskan dulu kan, pasti ya. Kalau logika saya sih gitu, saya pun demikian. Jadi kalau untuk sampai ke sana sih nggak ada pembicaraan. Guns N' Roses juga nggak harus ada lagu baru untuk main. Karena itu tadi konsepnya reuni. Kalau sampai nanti rekaman lagi, itu kan konsep baru, berarti vokalis yang baru gimana gitu kan? Kan dia juga punya andil. Jadi enggak, karena saya tidak mau dua vokalis gitu. Jadi itu enggak bisa dijawab dengan gampang. Cuman intinya di Gustik ini sudah punya planning, kita aja mau rilis lagu baru, saya pun demikian. Jadi mungkin yang bisa dinikmati sementara itu sih Mas. Sama konsernya gitu, konser ini-nya gitu. Mungkin baru sampai situ. Buat Mas Ica, Mas Bobi, saya bilang saya dikasih ke sebuah rumah. Meskipun pergi kemana-mana, akhirnya kembali lagi di situ. Dulu saya bilang gitu. Tapi ternyata saya punya rumah baru gitu ya. Dan memang saya udah gak di rumah itu lagi. Dan saya tidak bisa semerta.